Kalau suami saya, dia sama sekali tidak mau bantu. Pernikahan sudah berjalan puluhan tahun dan suami sama sekali tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Saya bekerja banting tulang sendiri, saya tidak pernah dinafkahi. Sekarang adalah eranya wanita. Wanita banyak mendapatkan kesempatan bagus dalam hal karir, sosialisasi, dan pemerintahan. Zaman dulu, wanita hanya boleh 3 M, macak, manak, dan juga masak. Jika masih hidup di zaman dulu, kita harus stay di rumah. Yang berhak keluar untuk melakukan kegiatan adalah pria. Zaman sekarang, kalau anak atau suami kita lapar, kita bisa go food. Zaman dulu, wanita harus bisa menguasai dapur. Harus hafal dengan bumbu-bumbu dapur dan cara memasak makanan dengan resep yang diperoleh secara turun-temurun. Tidak hanya itu, wanita zaman dulu secara full-time harus mengurus suami dan anak, menjaga kerapian dan kebersihan rumah, tidak belajar di sekolah, dan itulah kenapa banyak wanita di zaman dahulu tidak terlalu pintar. Tidak bisa diandalkan sehingga tidak bekerja. Bagi wanita yang bisa bekerja dan memiliki karir bagus, bersyukurlah. Anda bisa mencapai kondisi seperti ini karena zamannya yang sudah berbeda dan karena mendapatkan izin suami untuk bekerja. Saya pernah dengar podcast Deddy Corbuzier dengan Inul Daratista. Di sini Deddy bertanya, "Mas Adam ini kerjanya apa sih? Yang kerja Inul doang ya?" Kemudian Inul menjawab seperti ini. Ini bukan jawaban persisnya ya, tapi ini saya rangkum. Saya bisa bekerja sampai seperti ini karena Mas Adam mengizinkan saya untuk keluar rumah. Wanita itu kalau keluar rumah harus mendapatkan izin dari suami. Dan izin dari suami ini harganya sangat mahal. Mas Adam sangat berjasa dalam hidup saya. Dari sejak karir saya masih nol, beliau mengantar dan menjaga saya sampai pulang subuh. Sekarang kita punya usaha bersama, kita juga yang urus bersama. Ini salah satu contoh di mana seorang istri sangat bersyukur karena izin dari suaminya untuk bisa berkarya di luar rumah. Tapi Mbak Meida, suaminya Inul Daratista kan bertanggung jawab, masih mau membantu istri dan mengurus rumah tangga. Kalau suami saya, dia sama sekali tidak mau bantu. Pernikahan sudah berjalan puluhan tahun dan suami sama sekali tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Saya bekerja banting tulang sendiri, saya tidak pernah dinafkahi, dan setiap kali saya curhat mengenai kebutuhan rumah tangga, seperti gas, listrik yang habis, dia diam dan justru menunjukkan wajah melas. Di sini saya juga capek, Mbak Meida, jika harus menghidupi keluarga sendiri. Saya yakin para istri yang mengalami hal ini sudah mengajak suaminya berkomunikasi, sudah meminta, menyarankan, menasehati, tapi suami tetap bergeming dan tidak ada hasil. Jika sudah seperti itu, harus ada tindakan khusus untuk bisa menyentuh alam bawah sadar suami. Di sini Anda bisa memanfaatkan cincin sakinah perlu hati suami. Ini adalah sarana spiritual berupa cincin emas asli dengan energi khusus untuk membantu meluluhkan hati suami agar suami lebih mendengarkan Anda. Cara penggunaannya mudah sekali. Anda cukup mengenakannya di jari manis tangan Anda sebelah kiri dan kilatan cahaya emas aslinya akan mempengaruhi alam bawah sadar suami. Saat alam bawah sadar suami terbuka, Anda bisa memasukkan sugesti-sugesti positif yang Anda inginkan, seperti ingin agar suami bekerja, memberi nafkah yang layak, atau harapan-harapan yang lain yang baik untuk rumah tangga Anda ke depannya. Nah, untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.